Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, insyaallah saya akan men-share sebuah faedah tentang kurban. Insyaallah saya akan sampaikan tentang hukumnya kurban, tentang fadilah atau keunggulan berkurban. Kemudian juga tentang hewan yang sah dipakai berkurban. Lalu untuk menyempurnakan, saya akan menyampaikan tentang adab atau tata krama menyembelih hewan kurban. Dan yang terakhir adalah doa kurban. Sengaja saya men-share video tentang kurban, mengingat sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang mana di bulan Zulhijjah tersebut ada satu hari yang disebut dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Semoga video ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Dalam men-share video ini, saya mengambil dari beberapa sumber kitab, antara dari kitab fikih madhab Imam Syafi'i yang bernama kitab Tausikh ala Ibni Qasim, yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kitabnya seperti ini. Juga dari kitab Sunan At-Tirmidzi di juz ketiga di halaman 26, kitabnya seperti ini. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang menyimak video ini lebih yakin ketika mau mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab ini, faslun fi ahkamil udhiyyati. Pasal ini akan menceritakan tentang hukum-hukumnya berkurban. Wal udhiyyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Kata pengarang kitab bahwasanya hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah tetapi sangat dikukuhkan kesunahannya. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri. Dan tidaklah udhiyah kurban tersebut menjadi wajib kecuali bila orang tadi bernadar. Contoh, saya bernadar tahun depan saya mau berkurban umpamanya. Maka ketika sudah ada perkataan nazar, kurban tersebut menjadi wajib bagi orang tadi. Adapun faedah atau keunggulan berkurban diterangkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dewi Aisyah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin." Tidaklah seorang manusia beramal yauman nahar di waktu hari nahar, yaitu tanggal 10 Rayagung atau waktu Idul Adha, ahabbu ilallah min ihraqid dami, yang lebih dicintai Allah melebihi cintanya Allah kepada orang yang menyembelih kurban.
innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kurban tersebut nanti yaumil qiyamah akan datang menemui orang yang berkurbannya lengkap dengan seluruh tubuh daripada kurban tersebut, bulunya, teracaknya, kemudian juga tanduknya akan sempurna, akan lengkap seperti itu. Sehingga dalam kitab Bushrul Karim di juz kedua halaman 125 disampaikan sebuah hadis Rasulullah, sabda Rasul, azimu dohayakum, hendaknya engkau berkurban dengan hewan yang sehat, yang besar, yang kuat. Fa innaha 'ala sirati matayakum, karena hewan kurban tadi akan menjadi kendaraan kalian semua ketika melewati sirat, melewati jembatan di akhirat nanti. Ya mungkin maksudnya akan menjadi wasilah kita bisa melewati sirat dari padang mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain kedua hadis tadi, ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah. Sabda Rasul masih tentang keunggulan berkurban. Man qarraba qurbanan fihi, siapa orang berkurban di yaumin nahar, di waktu Idul Adha, fabi awwali qatratin qatrat min dammihi, maka begitu menetes darah daripada darah kurban, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa kecil orang tersebut, wa dzunuba 'iyalihi, dan dosa-dosa kecil keluarganya. Itu keunggulan kurban yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk para sahabat yang diberikan oleh Allah keluasan rizki, hendaknya cepat berkurban. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi sunnahnya sunnah muakkadah. Insyaallah akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya para sahabat YouTube yang saya hormati, setelah mengetahui tentang hukumnya berkurban, tentang fadilahnya, kemudian saya akan menceritakan tentang hewan yang sah dipakai kurban. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u minadh-dhani. Sah berkurban pertama dengan kambing yang berumur 1 tahun atau umurnya baru 6 bulan lebih tetapi sudah jatuh 1 gigi, sudah punglak 1 gigi. Jadi untuk kambing, kambing tersebut harus sudah berumur 1 tahun atau baru 6 bulan lebih tapi sudah punglak 1 gigi. Itu sudah cukup dipakai berkurban. Wasuniyu minal ma'zi, dan embe. Embe yang sudah berumur 2 tahun atau sudah jatuh gigi 2. Itu embe sudah cukup bisa dipakai berkurban. Sah dipakai kurban. Kemudian wasuniyu minal ibili, kalau unta yang dipakai kurbannya, maka disyaratkan unta tersebut sudah mencapai khomsasinin, sudah mencapai berumur 5 tahun atau sudah punglak 2 gigi. Kemudian wasuniyu minal bakari, kalau kita mau berkurban dengan sapi atau kerbau, maka disyaratkan malahu sanatani wa yat'anu fis salisah, sudah berumur 2 tahun atau 2 tahun lebih, itu baru bisa dipakai untuk berkurban. Ada sapi besar tubuhnya tetapi baru 1 tahun setengah, tidak sah dipakai kurban. Selanjutnya wa tujzi'u al badanatu an sab'atin, kalau kita berkurban dengan unta, maka 1 ekor unta bisa dipakai oleh 7 orang. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalik. Begitu juga kalau kita berkurban dengan sapi, berkurban dengan kerbau, maka 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau bisa untuk 7 orang. Wa tujzi'u asy-syatu an syakhsin wahidin. Adapun kalau kita berkurban dengan kambing, berkurban dengan embe, maka 1 ekor kambing, 1 ekor embe hanya bisa digunakan untuk berkorban 1 orang. Itu keterangan di dalam kitab Tausikh ala Ibni Qasim.
Selanjutnya wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Empat hewan ini tidak cukup dipakai untuk berkurban, tidak sah dipakai untuk berkurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu 'auruha. Hewan yang picak salah satu matanya atau hewan yang picak kedua matanya itu tidak sah dipakai berkurban. Kemudian yang kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Yang kedua, hewan tidak sah dipakai kurban bila hewan tersebut pincang. Walaupun pincangnya itu ketika sudah mau disembelih. Diterangkan di dalam kitab, walau kana husul arjilaha ingda idja'iha litadhiyah. Ketika hewan tadi digolerkan, mau disembelih umpamanya karena terlalu kasar yang megangnya sehingga kakinya patah, kalau diberdirikan akan pincang, maka itu tidak sampai ke kurban. Makanya bagi para petugas, hendaknya kita jangan kasar, takut nanti hewan tersebut pincang. Kita mau kurban dengan sapi, ketika mau menjatuhkan sapi, hati-hati, kalau kakinya patah maka tidak sah sapi tersebut dipakai kurban. Atau kambing terlalu kuat mengikatnya sehingga kakinya patah sebelum disembelih, maka itu pun sama, tidak bisa dipakai untuk berkurban. Kemudian wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga, hewan yang sakit tidak boleh dipakai kurban. Warabi'u al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal hazali. Yang keempat, hewan yang sangat kurus. Ada kambing sangat kurus, ada kambing sangat apa sedang ya, kurus sekali, itu tidak bisa dipakai untuk berkurban. Yang keempat, hewan yang tidak sah dipakai kurban adalah warabi'u al-ajfa'u, hewan ajfa. Apa yang disebut hewan ajfa? Wahiyallati dhahaba mukhuha minal hazal. Hewan yang sangat kurus. Kalau istilah Sundanya itu tulang kabulen kukulit, artinya hewan yang sangat kurus sekali. Itu tidak sah, tidak cukup dipakai berkurban. Selanjutnya wayujzi'u al-khasiyu. Dan cukup dan sah dipakai kurban hewan yang dikabiri. Hewan yang dikabiri, umpama ada kita punya kambing, kemudian dikabiri, kambing tersebut kita mau ke kurban, sah mangga hewan yang dikabiri. Wal maksurul kurni illam tu'assir fil lahmi. Begitu juga hewan yang tanduknya patah, asalkan tidak mengganggu daging, itu pun sah, boleh dipakai kurban. Terus bagaimana kalau kurban dengan kambing betina? Itu boleh saja mangga. Kemudian wala tujzi'u, dan tidak cukup. Naun al-maqtu'atu kullil uzuni, hewan yang dipotong seluruh telinganya. Ada hewan telinganya dipotong sehingga sumpung begitu. Itu hewan tidak sah dipakai kurban. Wala ba'diha, dan tidak sah yang dipotong sebagian telinganya, hanya sebagian ke ujungnya dipotong umpama pakai gunting, itu pun tidak sah dipakai kurban. Walal makhluqatu bila udhunin, dan tidak sah, tidak cukup hewan yang dari sejak lahirnya tidak mempunyai telinga. Terus bagaimana kalau telinganya ada tapi kecil? Itu sah saja, yang penting ada telinganya. Walal maqtu'atu dzambi, dan tidak sah hewan yang dipotong ekornya atau sebagian ekornya dipotong, itu pun tidak sah dipakai untuk kurban. Nah, itu tentang hewan-hewan yang boleh dipakai kurban dan tidak boleh dipakai untuk berkurban. Selanjutnya kata muallif, kata pengarang kitab, wa yadkhulu waqtu tadhiyati, dan masuklah waktu permulaan kita boleh menyembelih kurban,
Idza tala'atis syamsu yauman nahari. Kalau tanggal 10 Zulhijjah tadi atau Idul Adha tadi sudah keluar matahari. Wa madha qadru raka'ataini wa khutbataini khafifataini, ditambah dengan ukuran waktu yang cukup untuk sholat sunat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Berarti ketika matahari terbit tambah waktu 15 menit itu sudah bisa dipakai untuk menyembelih kurban. Sampai kapan waktunya? Wa yastamiru waktu dzibhi ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Adapun akhir daripada waktu yang bisa dipakai menyembelih kurban adalah tanggal 13 di bulan Zulhijjah sampai menjelang surupnya matahari. Berarti waktu menyembelih kurban itu lama, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Jadi kalau tanggal 10-nya terlalu banyak yang kurban, terlalu sibuk, boleh besoknya lagi sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, yaitu akhir ayyamit tasyriq. Itu tentang waktu yang bisa dipakai untuk menyembelih kurban. Selanjutnya para sahabat YouTube, untuk menyempurnakan faedah dari video ini akan saya sampaikan adab-adab menyembelih kurban. Diterangkan di dalam kitab wa yustahabbu 'inda dzibhi khamsatu asya'a. Disunnatkan bagi yang menyembelih hewan kurban 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasani as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua membaca salawat nabi, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga wastiqbalul kiblati, dan yang ketiga adalah menghadap kiblat, yang nyembelihnya menghadap kiblat, hewannya pun dihadapkan ke kiblat. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau umpama keadaan tempatnya sangat sempit, tidak mungkin nih mangga menghadap mana saja, itu sah. Kemudian warabi'u at-takbiru, membaca takbir. Yang keempat ay qoblat tasmiyah wa ba'daha, sebelum bismillah dan sesudah bismillah kita baca dulu takbir. Jadi begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya wal khamisu, dan yang kelima addu'a'u bil qabul, berdoa memohon kepada Allah agar kurban tersebut diterima oleh Allah. Ini berdoanya seperti ini. Kalau kita yang berkorban dan disembelih oleh kita, maka berdoanya seperti ini. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Begitu disembelih atau boleh setelah sembelihnya atau sebelum kita menyembelihnya, kita berdoa, Allahumma wahai zat Allah, hadhihi kurban ini minka adalah anugerah darimu, wa ilaika dan aku taqarrubkan, aku kurbankan kepadamu, fataqabbal minni, maka semoga engkau menerima dariku. Itu ketika kita yang berkurban dan kita yang menyembelihnya. Adapun kalau orang yang berkurban, kita yang menyembelih, maka doanya seperti ini, Allahumma hadhihi minka, ya Allah, hewan kurban ini adalah anugerah darimu, wa ilaika dan sekarang ditaqarrubkan kepadamu, fataqabbal min, sebutkan namanya, contoh fataqabbal min Zaid, dari Bapak Zaid, fataqabbal min Hafsah, semoga engkau menerima dari Hafsah umpama. Itu doa yang dibaca oleh orang yang menyembeli. Itu para sahabat YouTube yang saya hormati, tentang adab-adab atau tata krama menyembelih hewan kurban. Semoga
video ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk lebih perdalam mangga dilihat di kitab yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengaturkan terima kasih juga kepada para sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.